atas nama Muhammad Rizky Riansa alias Iki Delon. Pada hari ini Kamis 27 Juni 2024 saya selaku driver ambulan relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024 yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya video saya ini dapat mengklarifikasi atas video saya buat yang telah viral demikian. Terima kasih. Nasib nah pasti teman dak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Nah, Mbah Joko. Mbah Joko. Mbah Joko, pasien ulun Mbah Joko. Awas, awas, belakang rangkanya panjang. Di belakang masih panjang rangkanya. Nasib tahan orang.